saksi yang sekarang kita hadirkan juga itu korban, salah satu korban gitu. Yang memang nilainya ada sekitar 200-an juta yang sudah kita laporkan juga secara pidananya. Dan memang Polres Jakarta. Dan memang sempat ada pertemuan dengan Kodin Su juga berarti dari saksi ini ya, sebelumnya waktu ada permasalahan ini atau seperti apa mungkin? Kalau penggugat ya, kalau Denny Sumargo menyampaikan apa namanya ingin diselesaikan secara baik awalnya ya kan, tapi memang penggugat ini tidak ada itikad baik gitu, sehingga kita laporkan secara pidananya. Ya ini juga nggak jelas, laporan perdata ini nggak jelas. Sebenarnya saya kalau dari kita bagus dilaporkan. Kita sebagai tergugat tuh bagus, ini mengorek apa tabir yang memang harus saya ungkap.